Tentunya kami hormati terlebih dahulu Bapak Kepala Bidang Warisan Budaya Bapak Risman, Bapak Elvi dan juga Pak Heri selaku. Nah, ini beliau ini atas nama Bapak Sumarjiono, ya. Beliau juga mantan dukuh di Padukuhan Kewaden. Omah kula Dusun Noto, Kelurahan Bangunarjo, Kecamatan Sewon, Bandung. Mugi-mugi matur mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ji, terima kasih kalian Bapak sinten? Bapak Priyo. Oh, Pak Priyo. Bapak saya diangkat oleh Bupati Klaten tanggal 28 Desember 1923. Waktu itu belum ada lurah, belum ada pohon yang lain, dan apalagi kantor. Nah, pertama sekolah disuruh mengangkat salah satu bekal yang tertuang menjadi dua. Nah, sejarahnya maka rumah kami bagai warisan dari orang tua, yaitu yang pertama menjadi kantor rumah, kantor kawula. Bro, lajar pun waris sebagai putra ini pun puduk. Saking sopir gerobak jodoh. Hendro Widodo karena niko rencangipun simbah kula ajeng pun tumbas wonten mriki. Namun taunipun ikun bagen sadherekipun merdika. Niko saksi sejarah sami niko sampun engkang terakhir kala ini Mbah Darmo niko meninggalipun kalih selikur yuswanipun 95. Ajeng saged pada waktu niku rawuh Pak. Kalah hebatnya saya bertemu dengan mentor saya Pak Wahyu, ada Bu Yani, ada sahabat-sahabat. Kita niatkan nikul dur mendem jeru deh. Saat ini karena mempelajari tinggalan leluhur adalah juga nguri-uri dan mengharumkan juga menjaga apa yang menjadi form follow function. Jadi kegiatan itu menghasilkan bentuk wadah dan fungsi, maka sebenarnya masa lalu simbah-simbah kita itu sudah jauh lebih canggih dari itu. Karena ya jadi saya sudah dengan arkeologi. Kalau ya di samping saya sudah tidak asing lagi, sudah cukup lama kami berguling-guling gitu. Ya, apalagi ketika zamannya ngebrik. Hanya saya tidak punya call sign gitu. Nanti minta Bu Yani ya gitu. Baik, itu ada disebut sebagai lamin pada satu tempat itu seperti itu. Itu juga bangunan yang panjang, kemudian ada di sekat-sekat untuk beberapa keluarga. Dilanjut. Nah, kalau di Sumatera ini juga beberapa, terutama di Sumatera bagian selatan itu hampir sama dengan kita, hanya rumahnya itu kebanyakan tangki. Dilanjut, nah ini masih di Sumatera Selatan, gitu. Hanya rumah ini sudah dipindahkan dari tempat asalnya ke museum di Sumatera Selatan. Ini beberapa rumah yang ada di Makassar, gitu, atau di Sulawesi. Gitu. Ada macam-macam, walaupun dalam satu provinsi, tapi ternyata cirinya macam-macam.
Rupanya itu keseripan atau meninggal itu apakah menyemayamkan jenazah itu di pendopo itu tidak boleh. Saya pernah dimarahi karena saya nggak tahu itu loh. Harusnya jenazah itu disemayamkan di anggota dari apa Pak Haji Pak? Tunggal apa? Tunggal Karso. Saya kira itu, dan kami nanti mengundang juga ada diskusi semacam ini di Kampung Jayapranan Pak. Di sana kan dikelilingi juga di sebelah timurnya itu Wirakarta. Pak Tawaknya itu ada dua jubel ya, apa tiga, saya ngambil dua aja gitu. Terus dipasang di galeri, karena kalau ada tamu ini loh rumah asli Yogyakarta. Dan waktu itu saya juga pergi ke Kudus Mas. Di sana rumah-rumah Kudus juga bagus sekali. Dan kebetulan ada seorang pengusaha yang, "Bu, iki umay tak bongkar wae go pabrik. Gimana Ibu mau anu ndak?" Jalan Margomulyo. Jalan menuju keutamaan. Keutamaan. Nek biyen mesti tandurannya zaman biyen, dan alhamdulillah sekarang dikembalikan itu berupa pohon asem. Benurak pengurit ya, ojo merekut nih Beniso. Oleh Bupati ada 17 yang berada di Bupati. Nah, kok kita belum terlalu maksimal hadir di sana gitu. Nah, kita kan coba untuk itu, yuk doa aja. Mudah-mudahan perjuangan kami bisa berhasil, karena itu ada aturannya kami melanggar. Aturan di dalam undang-undang cagar budaya nomor 11 tahun 2010 itu ada di sana. Itu. Nah, oleh karena itu, insya Allah pelan-pelan kita akan ini dari Yayasan Sumo Wiharja termasuk Canggah atau udah waduh bedeng mareng itu cucu tapi cucu dan sekali. Yang saya tanyakan adalah tadi melanjutkan Mas Priyo tadi, kenapa dulu sekali bu ya jadi ya. Oh iya ya. Kalian semoga acara pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Saya Ivi selaku pembawa acara. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.